Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Review abal-abal lagi. Halo. Motor wis dadi lho, Lur. Sing njaluk review-review iki, tak reviewne ning kene wae. Iki skoke nganggo Bison yo. Duh. Skop gue nih Bison splat plat opo ki ya, tempel-tempelan rotok. Tromol ngarep pakai Ninja. Iya reme. Durung dipasang yo. Basic mesin pakai Ratna diesel ya, yang sebelumnya mesinnya baring ini diberdirikan nih. Nalpotnya custom. Nah, nalpotnya custom ya, Lur. Terus tangki nganggu make Mega Pro pakai dua tutup. Nah, sini kebak lo. Solar. Transmisi pakai A100. Nomor rangka dan nomor mesin pakai A100. Tromol belakang pakai GL nih, GL spakbor belakang sambungan nih ya, belah tengah terus ditambahin ini tilas nih, tilas. Oh ya, lupa Lur nih, skok belakang pakai punya Yamaha Alpha ya, kalian pasti tahu. Dan ini jadinya dual shock belakang, empuknya kayak di TikTok kayak lah, ngerti dewe. Nih tulisan opo ya, tulisannya opo ya, Norton. Ini buat buat sendiri ya. Maaf bocah-bocah ke opo ke. Dan boncangan belakang ini pakai sepeda ini. Pakai punya sepeda. Wih, opo iki? Jedene sopo iki? Lampu depan belum ada ya, proses karena nggak ada kelistrikan nih. Maklumlah diselok. Dan ini pakai fan belt ya, Lur, sambung dari belakang. Terus kenapa bisa diberdirikan ini? Lubang lubang nafasnya kemana, Bang? Nih lo. Nih kan naiknya kan sama oli ya, naiknya sama oli terus disaring di sini nih. Bentar nih, sini ini disaring di sini, udaranya naik sini loh, kelihatan enggak? No, sini, lalu olinya turun. Maaf ya, bereng turun sampai sini nih, kelihatan kan batasnya, kurang lebih segini ya, Lur.